Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, pertempuran dahsyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya Ternyata ada peran seorang perempuan berkulit putih bernama Ketut Tantri Yang mana nama aslinya adalah Morel Stout Walker Seorang wanita berkulit putih kelahiran Inggris berkebangsaan Amerika dia datang ke Indonesia karena ia begitu kagum terhadap keindahan Pulau Bali yang ia tonton dalam sebuah film di Hollywood. Dalam bukunya Revol and Paradise atau dalam edisi bahasa Indonesia Revolusi di Nusa Damai Tantri memotret persoalan demi persoalan yang terjadi di Indonesia mulai dari masa Belanda, Jepang hingga kemerdekaan. Khusus dalam kemerdekaan, kita singkat saja Tantri yang sebelumnya berada di Bali, karena berbagai hal kemudian ia ditangkap oleh Jepang dan disiksa cukup parah, lalu diselamatkan oleh seorang dokter yang ia sebut Dokter S hingga kemudian Tantri sembuh dan bersedia bergabung dengan para pejuang, di mana Tantri digabungkan bersama barisan pemberontakan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo atau Sutomo. Bil khusus tantri memiliki tugas sangat penting. Di antaranya adalah mencari informasi tempat-tempat yang dikuasai oleh tentara asing dalam hal ini adalah Inggris dan Belanda atau Nika. Karena apa? Tantri memiliki kulit putih dan tentu saja ia pinter berbahasa Inggris. Pemirsa sekalian, dalam buku ini juga Tantri menceritakan bagaimana bom pertama meledak di Surabaya. Bagaimana pula dia berhasil mengetahui secara persis bagaimana keculasan dari tentara sekutu yang menyelundupkan pasukan Belanda. Ini kisahnya sangat luar biasa, tapi saya akan memotret dari satu sisi saja. Di antaranya satu sisi begitu, yakni bagaimana pentingnya informasi melalui radio pada saat itu. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa hari lalu, bahwa setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, belum ada negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal posisi di dalam negeri sendiri penuh dengan kekacauan. Sejak September sudah datang kedatangan sekutu, kemudian belum lagi persoalan Jepang yang kalah perang dengan sekutu masih berada di Indonesia. Nah, terkait dengan kemenangan sekutu atas Jepang, seperti yang pernah saya sampaikan, Indonesia merdeka bukan dimerdekakan oleh Jepang. Jepang kalah bukan oleh Indonesia, tapi oleh sekutu. Sehingga ada satu kewajaran jika sekutu datang ke sini yang menjadi soal sekutu ingin merebut kembali. Bersama Belanda karena Belanda menjadi bagian dari sekutu. Nah, di luar negeri dan di berbagai informasi yang beredar menggunakan bahasa asing. Insinyur Soekarno, atau Presiden pertama kita dan para pejuang yang lain, dituduh sebagai boneka Jepang dan ekstremis. Itu berita yang beredar di mana-mana, sehingga kesan di luar negeri Soekarno tak lebih dari seorang pimpinan ekstremis. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia ingin memerdekakan dan lepas dari penjajahan. Maka di sini, peran penting bagaimana ketut Tantri menyiarkan hal itu melalui radio. Letak radio tersebut ada di sebuah gedung kosong. Demikian kisah Tantri. Yang berada di jalan kecil dan letaknya tidak jauh dari radio resmi milik pemerintah, yaitu Radio Surabaya, jadi ada Perang Opini melalui radio. Selain menjadi penyiar untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di Indonesia untuk mempengaruhi masyarakat internasional, Tantri juga bertugas untuk mengisi majalah berbahasa Inggris. Ini, ini hal yang sangat luar biasa dalam dunia informasi, baik melalui udara juga melalui tulisan. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Indonesia? Karena apa? Berita-berita hoax kalau istilah sekarang beredar di mana-mana, termasuk juga di dunia internasional. Hal ini dapat dibuktikan juga dalam tulisan Tantri terkait dengan kedatangan e, tentara yang menjadi bagian dari Sekutu kemudian menyesal ketika sampai di Indonesia. Jika sebelumnya Sekutu ini menggunakan tentara Jepang yang masih ada di sini untuk melawan para pejuang Indonesia, tetapi kemudian mendapat protes dari dunia internasional. Sekutu menggunakan cara lain, di sini saya baca biar lebih jelas para pemirsa sekalian. Peristiwa demi peristiwa susul menyusul. Inggris mencoba menggunakan tentara Jepang menghadapi orang Indonesia, dan protes yang bertubi-tubi dari seluruh penjuru dunia memaksa mereka menghentikannya dan merubah siasat. Sementara itu, pasukan Belanda semakin banyak didaratkan di Jawa bersamaan dengan batalion-batalion British. Thomas dari negara-negara Asia yang bertetangga dari Singapura dan Birma. Berikutnya Tantri menjelaskan, yang paling terkenal dari batalion-batalion ini adalah pasukan British West Yorkshire. Sesampai di Surabaya, segera mereka mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan memberontak. Pasukan ini meletakkan senjata dan tidak mau memerangi orang Indonesia. Tantri mengutip perkataan dari mereka, "Kami dibawa kemari dengan alasan palsu." kata juru bicaranya. "Kepada kami diberitahukan bahwa kami ditugaskan untuk menindas pengacauan dari beberapa orang Indonesia ekstremis dan bonika Jepang yang melawan kepada Belanda. Sekarang kami lihat bahwa 70 juta rakyat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kami tidak mau bertempur untuk, untuk menindas kemerdekaan negara lain demikian kesaksian terentri yang ia lihat sendiri kemudian ia catat dalam buku, ya eh, buku ini diterbitkan 1964 yang diberi pengantar oleh Presiden Soekarno, Bung Tomo, Jenderal Ayani dan lain-lainnya. Inilah satu gambaran betapa fitnah di luar negeri terkait dengan Soekarno dan kemerdekaan Indonesia itu sangat dahsyat. Maka, perlu adanya penyeimbang atau penyadaran terhadap dunia internasional bahwa Indonesia merdeka itu bukan karena Jepang, tetapi karena ingin merdeka sendiri karena sudah terlalu lama dijajah. Dan Soekarno bukan boneka Jepang, apalagi ekstremis. Soekarno adalah presiden dari rakyat Indonesia yang dicintai, maka masyarakat. Rakyat Indonesia dari, dari lapisan bawah hingga ke atas siap untuk bertempur melawan siapapun yang akan merongrong kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu peran tantri. Tetapi memang tidak semudah itu. Dia sebagai orang berkulit putih tentu di satu sisi dia bisa menilap tapi di lain sisi dia bisa dicurigai. Kisah menarik adalah ketika dia menyetujui untuk bekerja sama dengan Bung Tomo sebagai pejuang. Oleh Dr. S, demikian ia sebut seorang dokter yang melawat dia hingga sembuh. Yang sampai buku ini ditulis, dia tidak menyebut siapa Dr. S itu. Ia rahasiakan Dr. S menugaskan Tantri dengan memberi bekal tanda, yaitu ban merah putih, atau mungkin. Pita merah putih gitu gampangannya. Anggaplah seperti itu. Pita merah putih yang bertuliskan merdeka atau mati. Dengan bekal ini, maka tantri akan diketahui oleh para pejuang. Walaupun dia berkulit putih, berarti dia menjadi bagian dari para pejuang. Tetapi, Dr. S berpesan, apabila kamu berada di daerah-daerah yang ditempati oleh orang-orang asing, Inggris, Belanda, dan yang lain, simpanlah itu biar kamu juga tidak dicurigai satu tugas rahasia untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak Belanda setelah sebelumnya Tantri mengetahui bahwa pasukan sekutu yang dikomandoi oleh Inggris ini ternyata curang sekutu ini dipimpin oleh Inggris tetapi tentaranya adalah tentara Gurkha dan India mereka berkulit coklat sementara Belanda yang dibawa seperti yang yang dikatakan tadi yang didaratkan itu berkulit putih maka agar Belanda, tentara Belanda ini bisa menyusup ke dalam kota dari pelabuhan, si Belanda-Belanda ini dilumuri oleh cat coklat sehingga dia mirip orang India. Maka kemudian ditangkap dan diketahui ternyata dia adalah tentara Belanda yang disusupkan melalui sekutu. Tantri bisa mencatat hal itu mungkin ya itu tadi karena dia bisa berbahasa Inggris dan berkulit putih sehingga tidak dicurigai oleh kalangan asing. Nah, penelusuran yang lain, dia diminta untuk datang atau menginap di Hotel Oranye atau Oranye Hotel. Oranye Hotel ini yang, yang dikenal dengan adanya penyobekan bendera Belanda, yang peristiwa heroik. Nah, pesan dari Dr. S, kamu hati-hati betul di sini, dan jangan Terlalu masuk ke dalam untuk mencari informasi, kamu dapatkan semampunya saja dan simpan rapi ban merah putih ini agar kamu tidak dicurigai. Setelah berapa lama di sana, kebetulan Tantri minum, ngobrol bersama seorang opsir Belanda. Si opsir Belanda ini tidak curiga kalau Tantri ini adalah bagian dari pejuang. Dia menanyakan bagaimana kondisi dan seterusnya. Terus juga Tantri menanyakan bagaimana pendapat dia tentang kemerdekaan ke Indonesia. Tentu saja si Belanda menjelek jelekan Indonesia. Tantri mengiyakan saja. Kemudian si Belanda ini terpancing. Apa yang akan dilakukan oleh Belanda? Dia menjelaskan bahwa Belanda yang sudah berhasil menyusup perlahan-lahan akan melakukan serbuan di beberapa titik. Tantri merekamnya kuat-kuat di dalam memorinya. Ia pun berharap agar kertas yang dibuka berisi peta rencana penyerbuan itu tertinggal. Ternyata si opsir Belanda ini tidak ketinggalan juga. Dia masukkan ke dalam kantong, tetapi Tantri sudah mengingatnya. Dia kemudian menghubungi Dr. S untuk datang ke hotel tersebut. Karena memang Tantri juga sakit. Setelah bertemu dengan, dengan Dr. S, Tantri menjelaskan rencana penyerbuan itu. Maka Tantri pun kemudian diamankan karena pihak dari para pejuang juga akan menyerbu hotel orangnya. Tantri diamankan di sebuah rumah milik teman Dokter S di sekitar jembatan Mira. Seperti yang telah dicampaikan oleh si Belanda tadi benar terjadi peperangan yang dahsyat di sekitar jembatan Mira hingga membuat Tantri tidak tahan mendengar dentuman setiap hari. Setelah beberapa hari kemudian, Tantri tidak tahan dan ingin bertemu dengan Dr. S. Ia akhirnya akan kembali lagi menuju hotel orangnya. Sudah diperingatkan oleh si tuan rumah yang temannya Dr. S ini bahwa hotel orangnya sudah hancur lebur, sudah tidak berbentuk hotel lagi. Penuh dengan lubang tembakan dan di sana sedang dijaga ketat oleh para pejuang. Tapi karena Tantri ingin segera bertemu dengan Dr. S dengan menggunakan ban merah putih merdeka atau mati, ia berjalan di antara kampung-kampung yang cukup jauh kemudian e, menuju hotel orangnya. Di dalam perjalanan tersebut Tantri menyaksikan betapa orang-orang yang ketakutan. Ia juga sempat terhenyak ketika melihat sejumlah orang menatap Tantri dengan senyum karena melihat di uh, uh, lengannya ada pita merah putih yang bertuliskan Merdeka atau Mati. Tantri tersenyum lalu memberikan salam Merdeka. Dijawab oleh masyarakat itu Merdeka. Singkatnya, sampailah Tantri ke orangnya hotel. Dan ban merah putih itu dia simpan karena khawatir di sana juga masih tersisa dari pasukan asing sekutu dalam hal ini. Tetapi yang terjadi di sana malah sudah dikuasai oleh para pejuang, tantri ditangkap oleh para pejuang. Dan diinterogasi dengan cara yang kasar. Sebilah belati ditempelkan di lehernya kepala tantri dibalikkan ke belakang lalu ditanya, "Anda siapa mau kemana, Nona Belanda?" Tantri terdesak. Tantri tidak bisa bicara, dia hanya bisa mengambil pitanya kemudian diperlihatkan kepada perjuang, para pejuang itu. Para pejuang tidak begitu percaya atas apa yang diperlihatkan oleh Tantri. Dia malah tambah curiga. Anda dapat dari mana ini, Nona? Mencuri punya siapa ini ban merah putih, Nyonya? Tantri bilang, dari dokter S. Bagaimana mungkin kamu bisa kenal dokter S? Bagaimana ceritanya bisa kamu dapat ini dari Dr S dalam kondisi terdesak tantri kemudian daripada saya menjelaskan begitu kurang lebih dia menjawab dan kamu pun tidak percaya lebih baik kalau kamu punya dong kontak Dokter S telepon sekarang pertemukan dengan saya di sini singkatnya datanglah Dokter S dan para pejuang itu ditegur agar tidak berlaku kasar karena aslinya tugas pejuang terhadap perempuan-perempuan seperti Tantri bukan untuk disiksa tetapi diamankan kemudian dibawa kepada pimpinan jadi jangan melakukan tindakan hukum sendiri atau semena-mena kurang lebih seperti itu dari sini kemudian Tantri mengisahkan bagaimana ia Menyiarkan atau menjadi penyiar radio pemberontakan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo. Tantri juga mengisahkan bagaimana bom meledak, bagaimana Radio Surabaya, yakni Radio resmi milik pemerintah yang sudah hancur di bom oleh pasukan Sekutu. Kisahnya, insya Allah, akan saya sampaikan pada edisi berikutnya. Yang terpenting adalah... Bahwa ini satu gambaran tentang perjuangan di Surabaya itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kalangan, mulai dari kaya, kalangan, aparat petinggi, kalangan, rakyat jelata, kalangan kiai, kalangan santri, dan juga ternyata ada seorang wanita berkulit putih. Insya Allah edisi berikutnya akan saya ulas lebih rinci lagi dan semoga kita bisa menghormati apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita siapapun mereka yang telah menaruhkan nyawa demi kemerdekaan bangsa ini merdeka sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh